Kapal selam Belgorod adalah kapal selam kelas Project 09852 yang dimiliki oleh Angkatan Laut Rusia. Kapal selam ini memiliki beberapa fitur yang sangat unik dan canggih. Berikut adalah beberapa informasi mengenai kapal selam Belgorod. Kapal selam Belgorod memiliki panjang sekitar 184 meter atau 603 kaki dan lebar sekitar 13 meter atau 43 kaki. Deplasemennya diperkirakan mencapai sekitar 30.000 ton pada kondisi penuh. Kapal selam ini ditenagai oleh sistem propulsi nuklir yang menghasilkan daya yang sangat besar. Salah satu fitur utama kapal selam Belgorod adalah kemampuannya untuk berfungsi dalam dua peran yang berbeda. Pertama, sebagai kapal selam penyelamat, kapal ini dapat digunakan untuk mengevakuasi awak kapal selam yang rusak di kedalaman laut yang dalam. Kedua, kapal ini dapat digunakan untuk operasi khusus, termasuk mengelola kabel dan peralatan di dasar laut. Kapal selam ini dilengkapi dengan stasiun laut dalam yang dapat digunakan untuk penelitian ilmiah, pengamatan oseanografi, dan perangkat teknis lainnya. Hal ini membuatnya menjadi platform yang sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi di kedalaman laut yang dalam. Kapal selam Belgorod juga dapat membawa Unmanned Underwater Vehicles UUV, yang dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penelitian di kedalaman laut yang dalam. Kapal selam ini dinamai sesuai dengan kota Belgorod di Rusia. Nama ini mengikuti tradisi penamaan kapal selam dalam Angkatan Laut Rusia. Pada pengetahuan saya hingga September tahun 2021, kapal selam Belgorod sedang menjalani uji coba dan pelatihan awaknya. Kapal selam ini merupakan salah satu kapal selam unik dalam Angkatan Laut Rusia. Kapal selam Belgorod adalah contoh yang menarik dari inovasi dalam teknologi kapal selam yang memungkinkan penggunaannya dalam berbagai peran, termasuk misi penyelamatan dan eksplorasi di kedalaman laut yang sangat dalam. Kelas Typhoon, juga dikenal sebagai Proyek 941 Akula di Rusia, adalah kelas kapal selam rudal balistik berawak nuklir yang pernah dioperasikan oleh Uni Soviet dan kemudian oleh Rusia. Berikut beberapa informasi tambahan tentang kelas kapal selam Typhoon. Kapal selam Typhoon dirancang sebagai kapal selam rudal balistik yang berfungsi sebagai platform untuk membawa rudal balistik antar benua. Mereka dilengkapi dengan 20 tabung peluncuran untuk rudal nuklir R-39 Reef, yang masing-masing dapat membawa beberapa hulu ledak. Rudal ini memiliki jangkauan lebih dari 8.000 km atau ekitar 5.000 mil. Salah satu ciri khas kelas Typhoon adalah ukuran yang sangat besar. Kapal selam ini memiliki panjang sekitar 175 meter atau 574 kaki dan lebar sekitar 23 meter atau 75 kaki. Mereka juga memiliki deplasemen air yang sangat besar, mencapai sekitar 48.000 ton saat terendam. Untuk menjalankan kapal selam yang sangat besar ini, Typhoon dilengkapi dengan dua reaktor nuklir, yang memberikan daya untuk propulsi dan kebutuhan listrik kapal selam. Ini memungkinkan kapal selam untuk menjalani operasi yang berkepanjangan di bawah air. Kapal selam kelas Typhoon memiliki kapasitas awak yang sangat besar, dengan akomodasi untuk hingga 160 awak kapal. Ini termasuk kru operasional kapal selam serta personel tambahan, seperti teknisi rudal dan staf pendukung. Selain misi utama mereka sebagai platform rudal balistik, Typhoon juga dapat digunakan untuk misi sekunder, termasuk perang anti kapal selam dan pengumpulan intelijen. Kapal selam kelas Typhoon dikembangkan selama Perang Dingin dan merupakan bagian penting dari strategi penangkalan nuklir Uni Soviet. Ukuran besar dan kekuatan rudal mereka dirancang untuk membuat mereka sasaran yang sulit dihadapi oleh musuh.
Setelah berakhirnya Perang Dingin dan keruntuhan Uni Soviet, biaya operasional dan pemeliharaan kelas T pun menjadi tidak terjangkau. Pada akhir 1990-an, mereka secara bertahap ditarik dari layanan aktif. Kapal selam kelas T pun yang terakhir pensiun dari layanan pada awal 2000. Kelas T pun tetap menjadi simbol era Perang Dingin dan perlombaan senjata antara kedua kekuatan super. Meskipun tidak lagi beroperasi, mereka terus dikenang sebagai salah satu kapal selam paling ikonik dalam sejarah. Kapal selam nuklir Rusia yang lebih modern, seperti kelas Delta IV dan Borei, menggantikan peran strategis dalam strategi penangkalan nuklir Rusia.